Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman hari ini? Mudah-mudahan hari ini diberi kesehatan, tetap semangat bagi ibu rumah tangga yang di rumah atau yang bekerja di luar. Apapun pekerjaan kita, kita harus menikmatinya dan harus semangat ya teman-teman. Terima kasih yang sudah bergabung, terima kasih yang sudah mendukung. Mohon maaf jika video kami di Family Ansa kurang maksimal, kurang memuaskan, atau juga membosankan. Mohon maaf juga jika ada kesalahan yang kami tidak tahu ya teman-teman, mohon dimaklumin. Ini siang menjelang sore ya teman-teman. Dari tadi pagi saya sakit ya teman-teman. Seperti yang saya pernah bilang, karena kondisi saya kurang fit ya teman-teman, dan ini sudah agak mendingan. Mudah-mudahan kita semua pokoknya sehat lah, itu yang utama ya teman-teman. Ini sore baru mengerjakan pekerjaan rumah ya teman-teman, sambil nyuci. Airnya sedikit ini. Beberapa minggu ini air jelek ya teman-teman. Ini sedikit bening ya, dan juga tidak bau ya. Alhamdulillah. Oke, ikutin terus kegiatan saya ya teman-teman. Kegiatan kami The Family Ansa. Jangan bosan-bosannya untuk menunggu video-video berikut kami ya teman-teman, dan selalu dukung kami. Ikutin terus kegiatan kami ya. Anak-anak sedang istirahat ya teman-teman. Papahnya tadi pergi sebentar, ada urusan di luar. Ini sebetulnya panas sekali ya suasananya ya. Panas dan sepi. Ini tinggal bilas ya teman-teman. Ini pensiun dulu. Bannya pecah. Kemarin sudah pensiun, sekarang pensiun lagi. Tuh mau ngeliatin anu ya. Sepeda mau dijual, kerompongkan. Daripada nganggur di situ. Kan lumayan. Nah, gua lagi. Sudah 1 tahun di sini. Jarak bawa 1. Liatin kondisinya, ya ampun. Hujan kan dipanaskan. Bisa gak ini sekapnya? Ini apanya sih yang rusak kata papa? Rantainya doang. Rantainya aja kan? Iya. Berarti sama ban? Enggak, bannya bagus. Kempes aja dia. Makanya papa bilang. Kempes aja ini. Bagus, sepedanya ajam itu. Tinggal di anu roda 3. Sudah bawa sana aja. Nanti kasih tau papa dulu. Yang ini yang rusak fatal ini. Sama nanti kalau kasih ke sana cariin anu roda 3 sama. Sama apa? Sama itunya untuk ajam dong. Nggak bisa naik. Nah, aku lihat di sana dia baikin sepeda lagi, sepeda gunung. Iya kan? Bagus ya. Mengkilap. Jangan macam-macam nanti jatuh deh. 3 juta pun kubayar. 3 juta pun kubayar ini. Sejuknya suasana sore. Tadi habis cucian, cuciannya tertunda. Seharusnya pagi sudah selesai. Hehehe, datang. Kempes
ganjal. Nanti pasar malam. Yang terdikit nih. Hmm. Iya mau beli kompor tuh, kompor nomor 2 juga. Siapa? Iya. Berarti tukar tambah maksudnya? Tukar tambah kan? Tukar tambah. Berapa pasnya? Dikumpul semua ya. Gak kelihatan. Kaki gak sopet. Kaki tuh. Enggak. Tadi kan. Enggak. Enggak apa-apa. Makan mie lagi padahal aku tuh apa kulkas ke kompor pak? Bentar. Ya tiga nggak minum putih. Spek. Iya kan? Enggak apa-apa, kita rugi 300 aja itu. Iya, 300. 400 atau 500 kan. Berapa? Mahal kah kalau barunya, Pak? 4 juta lebih sedikit. Tapi punyanya bule laundry berarti ya? 2 juta. Buat kita berapa rak itu ya? 5 ya? Yang mana sih? Coba lihat sih berapa. Eh, ini 170 kali, Pak. Jual beli barang. Ada di bawah pack-nya. Empat, tapi kan kita ngasih bonus satu yang kaca itu. Sisanya sih yang kaca itu anu bawaan. Lain yang kaca kan bonus. Mama yang ngasih. Soalnya itu bukan. Iya bonus namanya. Iya. Bonus. Aslinya kan 4 tuh. Ada beberapa nih. Nah, ini kayak gini.
lap sudah. Tak tahan. Sakit. Sakit pinggang. Langsung dicuci ya teman-teman, takut besok mati air. Langsung dicuci. Ya itu sih. Mohon maaf ya teman-teman, videonya hari ini kurang maksimal karena kondisi saya memang kurang fit, kurang maksimal ya. Mohon maaf sekali. Dan terima kasih untuk yang sudah mengikuti ya dari awal sampai akhir. Dan terima kasih untuk semuanya, mohon maaf sekali lagi ya. Sebetulnya kondisi saya kurang enak badan memang ya, tapi karena rasanya sehari tidak menyapa teman-teman kurang lengkap ya teman-teman, jadi saya usahakan gimana pun ingin menyapa. Oke, sampai di sini dulu videonya, mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat berapa? 50 itu. Tapi tadi itu barang yang gede. Sudah, tinggal sudah ngambil. Ayo sudah banget. Mau tempat Bambang dulu pompa bannya. Iya, katanya ada yang bocor katanya. Ban depannya doang, Pak. Sisanya bagus. Enggak gocak lagi akhirnya. Patat gitu. Saya enggak ikut ke pasar malam ya, teman-teman. Ini dibelikan sop-sopan sama ayam buat besok dibelikan papa, papanya anak-anak ya, karena saya nggak enak betul badan ya, jadi saya nggak ikut. Oke, sampai besok, sampai di video berikutnya.